Projek Skim Jaminan Air Mentah Selangor SJAM yang dibangunkan bagi menangani masalah gangguan bekalan air dijangka beroperasi awal tahun depan. Projek yang dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri itu kini 51% telah siap setakat 30 April lalu. Kalau projek ini insyaAllah kalau ikut schedulnya bulan 10, tapi kita akan tengok juga sebab dia akan melibatkan testing, dia akan melibatkan simulasi dan sebagainya. So hopefully by next year semuanya berjalan baik, tapi kita akan cuba percepat sebaik mungkin. Saya juga akan monitor this project from day to day daripada masa ke masa untuk pastikan tidak lagi delay, untuk elakkan sebarang risiko henti tugas, gangguan bekalan akibat pencemaran. Melibatkan kos RM320 juta, SJAM mampu menampung keperluan 1.6 juta akaun membabitkan 7 juta pengguna di Selangor, Lembah Kelang dan Putrajaya. Projek merangkumi empat fasa itu juga bertujuan memastikan bekalan air mentah mencukupi ketika musim kemarau.